Aduh, ya Allah. Senang, Kak. Ya Allah. Tidak ada yang bisa. Kita kakak kuat. Kamu akan minta maaf. Iya. Nanti dia malah pun kalau papa pengen. Udah. Itu dia lepasin, aku bangun darah ngocor. Aku juga kaget. Ya udah, saya temenin 3 malam, 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri. Nah, disitulah saya udah mulai ngerasa cukup ya. Kalau diancam-ancam mau ditinggalin, kenapa enggak sekarang aja saya bilang. Oke. Aku cuma nanti dulu. Tahu. Cuma pengen ada sedikit mini ya. Ya gitulah, maksudnya kalau pesan buat Om Ferry ya, apa yang dia bisa lakuin sekarang, kalau menurut aku sih sebaiknya ya udah mengakui semua kesalahan dia, terus anggap sebagai pelajaran aja gitu loh, untuk depannya dia nggak ngelakuin ini lagi. Dan kalau untuk memaafkan dia kan kakak udah bilang kan, kita pasti sama umat manusia kita udah memaafkan dia, tapi ya untuk melupakan dan untuk apa yang menerima kemauan dia untuk kembali lagi dengan ibu kita itu agak berat. Ya, kita pasti nggak setuju. Itu aja. Gimana mas, setelah kita mas ada komitmen apa, komentar apa pak, Pak Jadi? Saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya di mata Allah, baik di mata negara. Mengejutkan, Ferry Irawan resmi ditahan di Polda Jawa Timur, Senin 16 Januari 2023. Setelah dijadikan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, sang istri Vena Melinda yang melaporkan Ferry Irawan ke polisi setelah dirinya dianiaya hingga babak belur. Ferry Irawan disebut menganiaya Vena Melinda di sebuah hotel Kediri Jatim akhir pekan lalu hingga hidungnya berdarah-darah. Namun, di tengah-tengah perjuangan Vena Melinda melawan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan, ada informasi tak sedap. Dikabarkan, Vena Melinda tengah hamil 3 bulan saat dianiaya Ferry Irawan. Si jabang bayi tersebut dikatakan sebagai buah cinta Vena Melinda dengan Ferry Irawan. Namun, benarkah informasi tersebut? Pemeriksaan fakta. Informasi Vena Melinda tengah hamil 3 bulan tersebut kali pertama disebar akun YouTube Familiar. Kanal YouTube Familiar itu mengunggah video dengan judul yang bombastis. Sementara pada video itu disebutkan kronologis KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kepada Vena Melinda. Dalam narasinya, video itu menyebutkan Ferry Irawan tega menganiaya Vena Melinda lantaran ajakan berhubungan badan ditolak sang istri. Narasi itu benar adanya, karena Vena Melinda sendiri pekan lalu sudah mengungkapkannya ke publik. Namun, narasi dalam video yang menyebutkan Vena Melinda sempat muntah-muntah dan mual sehingga tak mau berhubungan badan lantaran hamil, tidak ada sumber resmi yang mengatakannya. Vena Melinda kepada awak media pekan lalu sudah menegaskan dirinya menolak berhubungan badan dengan Ferry Irawan karena lelah. Selain lelah, Vena Melinda juga mengatakan asam lambungnya tengah naik. Kesimpulannya, Vena Melinda sudah menegaskan dirinya mual karena penyakit asam lambungnya kumat. Karena asam lambungnya kumat pula, dirinya tak bisa melayani permintaan Ferry Irawan, sehingga timbul penganiayaan.